Pelatnas tahun ini kan? Ya itu dari itu promo ya masuk di Pelatnas itu dari Seleknas ya, dan baru kita masuk. Nanti setelah itu ada yang seperti pantauan. Jadi itu belakang yang pertama untuk yang hasil akhir Seleknas itu sudah dipanggil sekarang gabung. Ini sudah mulai latihan dan untuk yang dia gerak keluar itu ya memang sudah dari hasil penilaian ya, dia selama berapa lama di Plata dengan hasil-hasil dia dan sudah dipantau ya dari pertandingan dan dari pelatih-pelatih ya. Itu dan yang hasil yang udah keluar itu bisa dibaca langsung, jadi udah penilaian yang benar-benar ketat ya, jadi yang panggil dan masuk itu benar-benar yang terbaik yang masuk dan yang keluar itu ada yang ada percobaan ada beberapa orang, karena itu memang kita lihat mereka masih punya potensi ya, punya bakat tapi hasil belum maksimal ya, karena saingan yang terlalu banyak. Pertimbangan nama-nama yang masuk ke percobaan itu apakah kayak Bilqis misalnya ya. Maksudnya selama ini apa hasil turnamennya aja yang dirasa kurang atau kalau untuk mereka itu kenapa bisa bertahan, kalau dibilang kalau mereka bisa ditarik itu kan pasti untuk yang disiplin itu harus bagus itu semua, karena hasil kemarin mereka ya tahun dua tahun kemarin ada yang semi dan final dan drop kan, nah itu lihat dari dia punya percaya diri, mungkin dari kita nggak bilang alasan ya ketemu yang bagus juga kan ada di situ, nah, hasilnya kita kasih kemampuan ya, kalau cuma dibandingkan kayak ada yang lain bisa final atau juara, nah, ini yang udah lebih menentukan sekali, jadi kita kasih kesempatan untuk dia bisa tamu motivasi dia sih. Ini untuk tiga kejuaraan yang tadi buat percobaan itu levelnya mana aja? Ya si level yang mereka ini dari poin dia kan. Kalau saya utama udah pasti udah ya kan yang mungkin IC 100 ke atas itu karena dia kenapa poin masih 8 kan ya itu hasilnya kurang bagus pasti entry nggak bisa juga kan, karena kita mau bilang di 300 ini nggak bisa di entry nggak bisa main itu yang situ. Artinya harus juara atau gimana kak? Iya hasilnya ya, harus kita juara. Kita tunggu di situ ya paling kurang sih karena pernah dia kan hasil bagus juga tapi turun terlalu. Dia udah lama bisa 4 tahun, 2 tahun tuh menurun gitu. Ya kenapa bisa tuh bisa menurun. Kak, itu kan 3 kejuaraan, artinya 3-3-nya harus juara atau nanti ketika salah satu ada yang gak juara? Kesempatan ya, kalau itu kan penilaian, misalnya dia juara berikut. Kalau saya ya pasti sama semua. Dan kita sisi pelatih itu, pasti kita lihat dengan dia performance dia bagaimana. Kalau dia sampai di satu lihat, berarti dia ada motivasi membuktikan. Nah, berikut itu kan mungkin ketika kemarin kan nggak mungkin. Ini udah diberlakukan dari periode sebelumnya ya, kan? Sama ada. Pemain kayak Rumbai ya, gitu-gitu ya. Dan itu udah Rumbai itu kita dikasih lagi ya, ternyata ya itu. Tapi kita nggak tahu dari ya, saya udah setiap yang saya kasih apa kesempatan di situ, udah kita selalu beritahu yang tetap kalian begini. Ini harus lebih fokus lagi, lebih ekstra lagi kan, itu nggak bisa. Tapi semua pemain yang degradasi, yang tidak dimasukkan ke dalam penghuni pelatnas ini, semuanya degradasi atau ada berapa yang mengundurkan diri? Kayak Pram kan sebenarnya? Iya. Ada yang itu memang udah ada ya, 4? Seperti itu, iya, mereka memang dari untuk Pram misalnya, jadi udah lama nih, si Zaha Bella statusnya? Bella. Dia dari segi yang udah begitu ya, dia kan misalnya sebenarnya ada potensi hasil, kamu cuma buat kalau kita dukung dia sampai di sini percayaan diri nggak ada memang susah seperti sama aku nggak pun pas kemana susah karena kan dia pemain kita aja sekarang lagi sedikit apa nih kepercayaan intinya di situlah kepercayaan diri kurang tapi ada bakat dia pernah bisa bagus ya kita dukungnya di situ jangan sampai kamu nggak yakin dengan kemampuan kamu sama dengan dari negara mana pun itu
intinya utamanya di situ. Jadi yang tadi yang kena degrade apa disempat terbang ya itu disempat dia udah terbaik bagi mereka kan kita tahu dalam dia seperti apa dia. Dan anak-anak ini memang mereka rasa udah kena degrade mereka gila tapi ya, kita usaha pelatih kita tahu nilai kamu pernah baik tapi turun nah itu tadi lebih fokus lagi sehingga nggak gampang di rumah putri ini kan tinggi sekarang Greco ada KW ada yang muda-muda lagi yang naik yang bagus gitu. Gampang jadi kalau kita cuma nahan lagi satu tahun lagi misalnya ya terlalu enak maksudnya terlalu manja gitu tapi mereka tadi saya udah kesana sih baru sama Vincent saya juga kira udah keluar tapi saya bilang ya ayo kesempatan silakan kenapa ya kalau punya bakat bagus dan untuk itu selalu kita push latihan bagus disiplin bagus bahan bagus tadi kan harus berhasil cuma kayak kalau yang dilihat dari dasar kemarin kan cuma satu kan kita mau cepat karena kita kelambatan jadi kita panggil dulu beresin satu dulu kalau sekarang ini kan masih ada di koran ini lagi ada lain lagi kita harus kumpulin berarti mana-mana harus cek masih ada panggil itu kemudian kita panggil sembarangan dia ini kenapa? Harus cek saya memang lihat dengan langsung dia langsung saya tahu jadi harus cek terus juga sama pelatih harus kenapa ini apa bagaimana dari lihat hasil dari pertama dia visinya bagaimana kan itu nanti setelah bersaing ya ini kita meeting lagi nah apa nah sendiri saya harus tentuin itu ini kan pelatih juga kebutuhan mereka saya itu Tunggal Putri ada berapa di sini atau di sini Tunggal Putri misalnya stoknya ada 4 tapi yang bakatnya cuma 2 misalnya kita memaksa itu nggak mungkin kan kalau yang percobaan itu kan tiga turnamen itu akan kan sekarang turnamen BWF berentet nih ya. Akan yang berentet gitu atau berapa lama tuh durasinya kak maksudnya apa bisa setengah tahun atau kalau ada 3 turnamen 1 bulan berarti waktu dia cuma 1 bulan itu oh iya ya kalau yang seperti itu jadi tergantung ya turnamennya iya. Gitu ya kan kita iya jadi nggak seberangan juga, misalnya kenapa juga tadi udah percobaan, nah kita juga dukung ke mereka nggak seberangan juga kita dia nggak siap masa kita temukan, okay. Ini maksudnya itu juga, kita harus berangkat ke dia juga, ini seperti ini kamu harus berangkat, mereka siap senang, tadi bilang mereka juga udah rasa mereka kan kaget juga masuk, karena berhasil memang, hasil gampang itu di dalam struktur cuma latihan tapi kan itu berasa. Berarti yang terdekat itu Maret ya berarti yang buat international challenge Thailand, Vietnam. Iya Thailand ada Vietnam kan. Itu ya berarti itu diturunkan. Iya misalnya kalau kita tuh kan anak rasio kita nggak mungkin dong bisa dia lagi cedera apa kan. Jadi makanya di situ kalau dia turun 6 bulan misalnya 6 bulan terus dia dalam keadaan kita paksa naik itu nggak mungkin. Ini pernah terjadi kemarin ada ini loh terlalu danger kasihan juga kan kasihan tapi nggak adil lah. Jadi saya harap gitu ya, saya akan atur. Jadi mereka kalau siap baru berangkat. Kalau siap berangkat ya selesai sudah.